4 bulan ini aja kita menemukan jutaan URL ya, jutaan URL. Pernah dikompres itu sekarang itu dalam 4 bulan ini 30.000. 30.000 domain porno itu sudah terblok. Nah, namun kalau kita lakukan searching itu, search itu pakai search engine itu, kita buat buka-buka, kita kasih kata kuncinya. Yang di all-nya itu ada yang URL link-nya udah enggak bisa diklik semua, tapi begitu kita pindah ke image sudah terpampang itu langsung pornonya. Nah, emang kalau diklik lagi memang tidak bisa, tapi kan sudah terlihat. Nah, ini kami rembukan dengan ISP dan operator-operator besarnya. Bagaimana sih cari solusinya? Bagaimana ini yang tadi yang dibicarakan? Nanti minggu depan mereka akan kembali dengan solusi yang bisa diterapkan untuk nasional. Jadi mungkin kalau ini bisa diterapkan, wah ini Indonesia pertama kali tuh. Search engine-nya juga bisa diblok dari konten pornografinya.